Oke, pada video kali ini saya akan memberikan tips mengatasi audio Google Meet yang bermasalah. Di sini tanda seru ya. Can't find your microphone. Jadi, ketika sedang melakukan meeting, muncul error microphone. Tidak dapat menemukan microphone di Google Meet. Saya menggunakan browser Google Chrome. Jadi dengan begini, ketika sedang melakukan meeting itu, suara kita memang tidak terdengar oleh peserta-peserta yang lain ya. Silakan simak tips berikut, diikuti langkah-langkahnya. Jika ada yang bingung, silakan bertanya di komentar. Yang pertama, kita lakukan cek driver audio. Buka device manager. Kemudian di dalam ini kita cek driver audionya. Di bagian sound video and controller. Di bagian audio ini pun tidak ada mikrofonnya. Jadi selanjutnya kita lakukan cek pada bagian setting soundnya ya, klik kanan di bagian speaker ini, lalu open sound settings. Di bagian input, di sini tidak ada input device, jadi di sininya masih kosong. Kemudian kita klik manage sound device. Nah, di sini kan ada nih mikrofonnya, tapi dia kondisinya terdisable, tidak sengaja. Silakan di-enable. Kemudian kembali. Kemudian di sini statusnya sudah ada mikrofon high definition. Sudah muncul. Oke, selanjutnya kita lakukan cek pada bagian sound device-nya ya. Sama seperti tadi, klik kanan, lalu pada bagian sounds. Kemudian di tab recording. Nah, bagian ini harus dipastikan dulu dia hijau, centang biru, centang hijau ya. Klik kanan. Lalu kita pilih properties di bagian level. Nah, di sini microphone boost-nya dinaikkan saja. Lalu klik OK. Kemudian kita cek perizinan mikrofon. Buka di pencarian Windows, mikrofon privacy setting. Nah, di sini dia kondisinya di sini off. Kita ganti menjadi on. Dengan begitu, aplikasi yang akan mengakses mikrofon itu sudah diberikan akses. Jika masih off, silakan di-on-kan. Selanjutnya, kita cek dulu di aplikasi recordernya. Jadi aplikasi Voice Recorder ini aplikasi bawaan Windows. Di sini kita bisa lakukan cek dahulu apakah mikrofonnya itu bisa berfungsi atau belum. Nah, di sini mikrofonnya sudah berfungsi normal, namun hanya di sisi Windows. Kita belum melakukan cek pada Google Meet. Nah, di sini dia sudah berhasil merekam suara. Artinya itu sudah berhasil mikrofonnya terdeteksi. Kemudian kita buka di browser Google Chrome. Nah, ketika sudah join, kita cek di bagian audionya. Your microphone is blocked. Oh, berarti masih di block ya. Ini kita tinggal atur pada pengaturan browser.
Jadi kita buka pengaturan browser sesuai browsernya ya. Sini menggunakan Google Chrome. Kita pilih setting, lalu privacy and security. Kemudian kita cari di bagian permission ini, yaitu di bagian mikrofonnya ya. Di sini kamera jika kameranya bermasalah. Tapi jika mikrofonnya bermasalah, di sini kita atur juga sama seperti tadi. Lalu kita pilih oke. Nah, di sini akses dari mikrofonnya itu statusnya masih di block ya. Diganti menjadi allow. Begitu juga dengan kamera, jika kameranya juga bermasalah. Kemudian kita refresh. Nah, kita join lagi dan hasilnya mikrofonnya sudah aman dan sudah berhasil siap untuk digunakan meeting. Dan begitulah tipsnya tadi. Namun jika masih ada yang gagal dan belum berfungsi mikrofonnya, cara terakhir yang kita lakukan adalah menggunakan browser yang lain. Jika di sini saya menggunakan Google Chrome, rekan-rekan bisa mencari browser yang lain ya, atau Firefox, Opera, atau masih banyak browser yang lain untuk dicoba. Barangkali masalahnya ada pada browser. Karena ketika kita menggunakan browser yang baru, otomatis pengaturan-pengaturan dan settingan itu sudah bawaan ya, belum ada diatur sama sekali. Jadi ketika melakukan meeting nanti, otomatis setelannya masih normal, tidak pernah diganggu gugat. Jika cara tadi tidak berhasil juga, kita gunakan perangkat eksternal, mikrofon, headset, atau earphone. Jadi, begitulah tips untuk mengatasi audio pada Google Meet yang bermasalah. Jika rekan-rekan ada yang ingin bertanya, silakan komentar di bawah. Akan saya coba bantu nantinya. Terima kasih, semoga bermanfaat.